Ya, dan di hadapan kita inilah dia peserta yang telah tampil di babak wisuda Akbar hari ini. Buat tepuk tangan untuk Zuhra, Anissa, dan Humaira. Saatnya kita akan mengetahui siapakah yang akan dinobatkan menjadi juara 3, 2, dan 1. Di tangan Kak Irfan sudah ada hasil keputusan dari Dewan Juri. Begitupun komentar khususnya dari Kak Nabila atas penampilan mereka hari ini. Dan langsung saja, ini dia hasilnya. Pada para orang tua, Irfan minta untuk mendampingi para peserta. Irfan akan membacakan komentar dari Dewan Juri atas penampilan kalian hari ini di babak Wisuda Akbar dengan dua buah tantangan. Kita mulai dengan Zuhra, 9 tahun, sidrap, 24 jus, didampingi mama tercinta. Zuhra mendapatkan komentar, semua pertanyaan dijawab dengan benar, cepat itu perlu, tapi perlu juga diperhatikan tajwidnya. Tadi mad kurang sempurna, terutama mad wajib yang harusnya 4-5 rokat dibaca kurang dari itu. Untuk Zuhra, perhatikan juga makhraj huruf hamzah dan juga zal. Masih ada ayat yang dibaca seluruhnya dari hidung. Selanjutnya Anissa, 8 tahun, Bengkalis, 30 juz. Semua pertanyaan dijawab dengan benar dan Kak Nabila suka penampilannya hari ini. Anissa membaca dengan semangat dan ada catatan dari segi makhraj tidak ada. Catatan untuk Anissa walaupun tetap harus memperhatikan waktu tapi harus tetap memberikan hak madnya. Selanjutnya Humaira, 9 tahun, Bengkalis, 7 juz. Semua pertanyaan dijawab dengan benar. Hanya saat fast question, jawaban-jawaban lebih sempurna jika Humaira menjawab surat Al-Ma'idah yang dijawab mengisahkan tentang Nabi Isa dan kaumnya, harusnya Nabi Isa dan Hawariyun. Lebih spesifik lagi. Dari Kak Nabila ada beberapa mad keluar dari hidung. Dari segi makhraj, Humaira luar biasa. Dari hasil penilaian Dewan Juri di tahun 2019 ini, Kak Irfan akan segera mengumumkan siapakah yang berhak mendapatkan juara ketiga, dua, dan satu. Kita mulai dengan juara ketiga, Hafiz Indonesia 2019. Satu nama akan segera Kak Irfan sebutkan. Dan dia adalah yang dinobatkan menjadi juara ketiga, Hafiz Indonesia 2019. Selamat untuk... Selamat untuk Zuhra. Zuhra, 9 tahun sidrap, hafalan 24 juz Al-Quran. Dinobatkan menjadi juara ketiga, Hafiz Indonesia 2019. Masih ada dua nama di hadapan kita. Anissa, Bengkalis, dan Humaira, Bengkalis. Humaira, mau jadi juara pertama? Mau bawa ayah umroh ya? Anissa mau juga jadi juara pertama? Oh iya? Mau umroh juga bareng mama ya? Ayah, perjalanan cukup panjang untuk bisa berdiri di babak Wisuda Akbar. Ada yang sampaikan dulu ayah? Alhamdulillah, kami tidak menyangka bisa sampai ke tahap ini. Kalaupun ini adalah takdir daripada Allah, ya enggak menyangka. Mama, jangan pingsan dulu ya. Tawaduk sekali mama. Tidak pernah merasa dirinya dan anaknya lebih daripada yang lain. Aduh, mau disampaikan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami tak menyangka anak kami bisa sampai ke titik ini. Ya Allah. Terima kasih kepada ustazah-utazah, kepada ustaz-ustaz yang membimbing anak-anak kami semua, yang memperbaiki tajwid, bacaan,
terima kasih kepada Dewan Juri yang kami hormati, kami segani, dan kami cintai karena Allah. Terima kasih kepada saudara-saudara Hafiz Quran 2019, anak-anak kami, para orang tua, serta kru-kru RCTI yang bekerja pagi sampai pagi untuk memberikan tayangan yang menginspirasi. Dan segera Kak Irfan akan membacakan keputusan Dewan Juri. Siapakah satu nama yang akan segera disebutkan oleh Kak Irfan yang berhak dan layak dinobatkan menjadi juara pertama Hafiz Indonesia 2019? Dan dia adalah... Kak Irfan ucapkan selamat untuk... Anissa! Selamat Anissa! Dapat doa dari Bekalis dengan hafalan 30 juz Al-Quran. Dengan cerita-cerita inspiratifnya, benar-benar memotivasi kita semuanya untuk lebih mencintai Al-Quran. Inilah dia hasil untuk tahun ini. Juara pertama Anissa, juara kedua Humaira, juara ketiga Zura. Ini dia hasil untuk tahun ini. Boleh tepuk tangan untuk para pemenang. Juara ketiga adalah Zuhra dari Sidrap. Juara kedua Humaira Bengkalis. Dan juara pertama Anissa Bengkalis. Tepuk tangan yang lebih meriah untuk mereka. Untuk itu saatnya kami memberikan beberapa penghargaan untuk mereka. Yang pertama adalah medali. Kami minta kepada Abi Amir Faisal Fad untuk menyerahkan medali kepada juara ketiga kita. Juara ketiga, Zuhra, diberikan medali oleh Abi Amir Faisal Fad. Selanjutnya Ayah Bahtiar Nasir, Irfan minta untuk melengkapkan medali untuk juara kedua kita, Humaira. Selanjutnya, Syekh Abdul Karim Al-Makki, Irfan minta untuk mengalungkan medali untuk juara pertama kita, Anissa. Selanjutnya, Irfan mengundang Bapak Arifin Purnomo, CEO Syamil Quran, untuk bergabung bersama kami di sini untuk menyerahkan parsel Syamil Quran kepada juara 3, 2, dan 1. Silakan Bapak Arifin Purnomo, CEO Syamil Quran. Ya, nanti parsel makanan buat Zuhra ada juga ya. Hobi sekali makan. Juara kedua, Humaira. Dan juara pertama adalah Anissa. Bersama Syamil Quran, membaca dan memahami Al-Quran menjadi mudah, berkah, dan menyenangkan. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Saif MAG, perwakilan dari Safar Aroyan Travelindo, untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Bapak Dr. Andes Haji Saif MAG memberikan paket umroh, masing-masing 3 paket umroh untuk para pemenang. Safar Aroyan, amanah, jujur, ikhlas, berkah. Safar Aroyan, ajib. Selain juara 1, 2, dan 3 mendapatkan masing-masing 3 paket umroh, ada tambahan untuk juara keempat, Arim Malang, maju ke depan. Orang tua Arim, boleh maju. Orang tua Arim, mendamping Arim, Arim pun mendapatkan paket umroh, yaitu 2 paket umroh. Teman-teman mendapatkan
kenang-kenangan dari kami juga, yaitu paket umroh. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Tantan Sumartana terlebih dahulu, Direktur Sales and Marketing RCTI, untuk memberikan juara ketiga. Juara ketiga Hafiz Indonesia 2019 mendapatkan tabungan pendidikan untuk generasi hebat sebesar 50 juta rupiah. Persembahan dari Avitex Catembok. Selanjutnya Ibu Kanti Miryati Imansyah, CEO RCTI, untuk memberikan jalan cek kepada juara 2 dan juara 1 untuk Humaira, mendapatkan uang senilai 75 juta rupiah dipotong pajak. Dan juara pertama kita, Anissa, mendapatkan uang senilai 100 juta rupiah dipotong pajak. Juara pertama mendapatkan 100 juta rupiah, juara kedua mendapatkan 75 juta rupiah, dan juara ketiga Hafiz Indonesia 2019 mendapatkan tabungan pendidikan untuk generasi hebat sebesar 50 juta rupiah. Persembahan dari Avitex Catembok. Ini dia juara pertama Hafiz Indonesia 2019, Anissa. Selamat kepada para pemenang. Kalian semua adalah pemenang. Selamat sekali lagi.